Pantau. Ganti ini mah. Oke guys, kita mau langsung coba dulu nih ya. Buat nyempang acara lomba tanggal 20. Jadi gak blaster di sini, cuman ikan aja ya. Kalau ikan itu kayak bener full padat, mantep pokoknya. Ini belum nyoba nih, ini udah siang banget nih, udah jam 12. Kita juga gak bakal mancing lama-lama kok, 1 jam paling cukup untuk tester ikan, gak ada yang bawa pulang ya. Tenang aja, gak bakal ngurangin isi empang pokoknya ya, dijamin pokoknya. Nih sekarang kita mau mainin untuk uji air dulu nih. Uji air ya. Nah, lumut, kita pakai lumut dulu. Ini lumutnya ya. Nanti kita coba bandengnya. Oke. Coba kita tes. Mantap. Mantap. Kusut, paket-paket begini doang susahnya nih kalau udah dihantam ini nih. Mana banyak punan lagi. Iya, banyak punan nih. Guys, pandangnya guys. Ya, lumayan. Paket-paket pokoknya dijamin acak-acakan pancingan orang. Aduh. Arah ini. Kilo 3, kilo 4 ini. Diam sih, apa diam sih? Guys, kali ini kita mau coba ini nih, mau coba sedikit pasang nih, pasang pelet merah. Tadi kan uji airnya ya, kita coba sedikit aja lah. Penting kita coba dengan dua warna berbeda, kita juga cari ikan yang berbeda juga nih. Untuk informasi di sini nanti untuk acara pembukaan, dibutuhkan 50 orang kurang lebih ya, 50 orang
dengan tarif satu orangnya itu 100.000 ya. Pokoknya buruan datang aja kemari minggu depan tanggal 20 Februari ya. Pokoknya muji airnya mantap-mantap, bandengnya juga lumayan. Jadi kita mau coba juga nih ya. Jadi cuman bukan promosiin tapi bukti nggak ada ya, makanya kita buktikan itu dulu ya supaya sobat-sobat angler bisa lihat sendiri nanti. Kita jajal dulu pakai ini nih, pakai pelet merah ya, jadi dijamin lah tempat mah mantap ikannya juga. Kita pakai satu aja nih. Coba bismillah, targetnya bandeng, kadang-kadang air juga makan si pelet. Oke, kita lihat juga nih tingkat kecepatan makannya nih, bandengnya sama mujairnya. Kalau yang makan mujair berarti keduluan bandengnya sama mujair ya. Oh, right guys, ini gila larinya kacau. Wah, lambungnya lepas langsung, lambungnya langsung lepas. Oh, dapet guys, ngocel tapi kebukti kan, gak nyampe semenit mau pakai pelet gacor, make lumut sama. Wah, pokoknya dah. Ampun. Ini pelampung kita ngomong-ngomong jauh banget anak ke sana. Sampai hilang guys, pelampung guys. Wadah. Tarik maklum pakai jorannya joran ikan mujair ini, bukan untuk bandeng. Makanya terlalu lentur. Ya, pokoknya jangan sampai enggak datang ya. Ditunggu pokoknya. Insyaallah ini hadir ya buat minggu depan. Nanti kalau ada lagi info lagi yang lebih enaknya nih dari di Bang Teguh, nanti hasil ikannya nanti dibayarin. Kalau emang kebanyakan bawa pulang ya, kebanyakan hasilnya bisa dijual balik ya, seharga 1 kilonya 10.000. gimana nggak baik coba. Ya udah buruan dah, kalau emang kebanyakan mah. Eh, pelampung tadi mana bang? Oh, sampai copot noh, makin tarikannya gila ini. Aduh. Ya guys ya, pokoknya jangan sampai nggak hadir, nggak ada lah dijamin tempat pemancingan nih, pembukaan perdana nih. Jangan pada ngomel kalau aneh ngejajal begini, yang udah-udah pada diomelin, pada udah pengen pembukaan katanya dipancingin. Justru kita mau pembuktian, oke? Nih lagi nih, kita lempar lagi nih, pakai satu kail aja, satu umpan, ya. Kita lihat lagi nih. Oh, tarikannya guys, mantap. Bandengnya ukurannya bervariasi. 1 kilo itu bisa ada 3 atau bisa ada 4 bervariasi. Oke, kita lempar lagi. Apakah ada yang menyambarnya kembali? Kita lihat sama-sama. Nah, yuk, kita makan duluan. Bandeng kah atau mujair? Baik lagi guys, bandeng guys. Mantap guys. Wah, ngocel lagi aja. Ngocel guys. Di sini mah jangan takut ngocel enggak makan, dijamin makan. Ikannya. Tadi aja ada dapat ikan mujair matanya enggak ada sebelah. Makan. Mata enggak ada sebelah, makan. Buset, di sini mah. Tuh diketawain aneh tuh sama yang punya empang tuh. Yeah. Enggak percaya dibilang. Lampungnya bener-bener ini mah. Udah gak ada waktu, kita cuma buat tester dulu gua nih, tester juga nih untuk pembuktian ya. Lampung aja sampai ngancang-ngancang ini. Aduh. Kacau, tarikannya kacau. Ini masalahnya pakai hooknya mungkin agak-agak kecilan, makanya mocel terus. Ini pakai nomor 5 nih kalau gak salah tadi. Pakai kail nomor 5 untuk bandengnya. Kalau ada yang agak gedean dikit biar gak mocel, pakai yang agak gede dikit. Ya, jajal lagi nih guys ya. Kita jajal lagi nih. Dua kali lempar, dua kali strike kan. Gak nyampe semenit. 100.000, coba, ayo. Sayang kalau sampai gak hadir mah. Kemungkinan mudah-mudahan rame loh. Tuh, patah aja tuh. Baru ngetrik doang, lihat aja. Pakai pelet merah gacor ya guys. Kasih lagi. Yuk. Oh, mau jari nih yang makan nih, yang nyundul nih. Kandangnya lagi mana nih? Halo.
Cari mah. Oh, lagi guys. Pandang guys. Lampungnya emang harus ganti ini mah. Mantap. Gak main rak. Aduh guys. Nih, pandangnya nih. Ya. Tuh, kilo 4, kilo 5 ada, kilo 4 lah. Ya. Mantap nih. Ah, yang makan mujair guys. Oh, mujair loh. Mujairian. Mujair, mujair. Tenang, aman. Pasti makan lagi di besok, jangan takut. Ini catatan ya, buat yang mau untuk minggu depan buka dari stopper ke kiri-kiri parangkayan tuh jangan terlalu jauh-jauh. Pendek aja, jengkal atau jangan-jangan lebih dari sejengkal lah. Karena ikannya kita tuh banyak di atas. Wow, naik lagi guys. Naik lagi guys. Mantap guys. Ini untuk pinang. Gila tarikannya. Kita mau naik dia. Oke ini kayaknya nih. Oke ini. Ini nggak mau ngikut kemari sih dia, menjauh terus. Harus lah, sama yang tadi, lompat, ya, deh, mantap. Oke guys, jadi untuk tester kali ini mungkin Anda cukupin dulu ya. Jadi udah cukup lah untuk lihat seperti itu. Jadi ikan lumayan. Jadi kalau yang mau istilahnya mancing di sini, usahakan hadir tanggal 20 ya, 20 Februari atau enggak minggu depan nih. Ini hari Minggu, minggu depannya ya, di tanggal 20 Februari. Minggu depan, kalau ada teman siapa ajak. Tiket per orang 100.000. Jadi ikan dijamin melimpah pokoknya, ya. Kita tester nggak usah lama-lama, takut ada yang komplain juga nanti. Oke ya. Ya mungkin itu aja dari aneh. Terima kasih sudah mau menonton dari awal sampai akhir. Rute pun tadi sudah dari mulai ke depan gerbang Gaga ya, ke Pura sampai ke sini. Ditonton jangan di skip yang tadi ya, biar enggak ada yang tanya lagi. Oke, aneh di Kuang Fishing undur diri. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.